Baik, teman-teman, kita akan membandingkan rasa nanti dari sisi rebusan antara suwak, kemudian talas, kemudian ubi jalar, sama kentang. Nah, dari sisi rebusan, siapakah yang akan menjadi juaranya? Mari kita eksekusi. Nah, ini teman-teman sudah kita potong-potong, nanti akan kita rebus, baru kita kemudian tester pada keluarga saya untuk memilih mana yang paling enak. Baik, masing-masing kita kukus. Setelah matang baru kita tes rasanya yang paling istimewa di antara 4 kandidat yang mana. Baik teman-teman, kembali lagi, yang ini versi olahannya adalah direbus. Nah, ini juga direbus. Nah, semuanya direbus. Nah, oke. Okay. Nah, ini para tester akan kembali mengambil satu-satu masing-masing, kemudian merasakan, menikmati. Nah, nanti dari situ akan menimbang-nimbang mana yang masuk kategori super enak atau rasanya unik dan gurih lezat seperti itu. Nah, nanti kita akan cari siapa juara dari umbi-umbian, pertandingan rasa umbi-umbian ini. Baik para tester, silahkan mengambil dan mencicipi nomor satu dulu. Apa ini? Oke, sudah tutup. Nomor 2. Nomor 2, mencelat nomornya. Silakan diambil para tester. Ini paling enak. Masam ya. Manis. Rasakan dulu. Ya. Nomor 3. Wah, ini penampakannya unik. Penampakan. Ambil semua. Ya. Nomor 4. Baik, para tester saatnya menentukan dari keempat kandidat umbi-umbian tadi yang paling lezat, super enak yang mana. Silahkan diletakkan nomor yang dirasa paling enak. Yuk, nomornya. Nomornya silakan. Oh, enak gurih nomor 4. Ayo mas. Ini muti. Aku yang nomor 4. Wow, nomor 2 juga. Tos dulu pak. Oke, sekarang kategori unik, rasanya unik. Nomor yang keempat. Silakan. Unik. Paham ya? Unik. Tuh satu aja. Ya, saya pilih ini. Oke, teman-teman. Nah, yang kategori rebusan super enak adalah ini seimbang antara 4 dan 2. Nah, kira-kira apa? Yang kemudian unik dan gurih ini 4 dan 2. Wah, sama-sama seimbang ini, teman-teman. Nah, kira-kira apakah itu 4 dan 2? Mari kita buka nomor 4. Nah, itu talas. Rasanya super enak sekaligus unik dan gurih. Terus
Yang nomor 2, nomor 2. Yang nomor 2 adalah ubi jalar. Nah, ini memang selera Indonesia, ubi jalar. Nah, baik. Jadi yang masuk kategori super enak umbi-umbian yang direbus adalah ubi jalar sama talas. Yang unik dan gurih juga sama, ubi jalar dan talas. Demikian teman-teman pertandingan rasa direbus antara ubi jalar, talas, suwek, dan kendang. Terima kasih atas atensinya. Kita akan kembali pada sesi konten berikutnya. Silakan di subscribe untuk mendapatkan pembaruan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak semua, enak semua lah. Ayo kita makan semua. Enak.